Telkomsel menyelenggarakan Telkomsel Aware tahun 2022 sampai 27 tah anniversary untuk memberikan apresiasi kepada talenta-talenta kreatif tanah air yang telah memberikan dampak positif bagi bangsa melalui karya dan prestasi. Telkomsel pun akan melibatkan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan ajang tersebut dengan memilih siapa saja talenta kreatif yang berhak mendapatkan apresiasi tertinggi dari Telkomsel. Ajang puncak penghargaan yang dihadirkan untuk kedua kalinya oleh Telkomsel tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni tahun 2022 di Jakarta dan dapat disaksikan secara live di sejumlah platform. Dalam menentukan para pemenang yang berhak mendapatkan apresiasi tertinggi dari Telkomsel di setiap kategorinya, Telkomsel mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut memilih melalui mekanisme vote yang dibuka pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Juni tahun 2022. Vote dilakukan secara daring melalui sel.me/votingaward dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Telkomsel. Malam kemeriahan Telkomsel Aware 2022 akan ditayangkan live secara eksklusif di SCTV, aplikasi Maxstream, video, dan channel YouTube Telkomsel pada tanggal 24 Juni tahun 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama Telkomsel Hendry Mulyasyam mengatakan, melalui perhelatan Telkomsel Aware 2022, Telkomsel sebagai society enabler hadir terdepan untuk dapat memberikan apresiasi kepada setiap insan kreatif Indonesia yang mampu mengoptimalkan berbagai peluang dalam mengembangkan potensi diri dan melahirkan karya-karya dan prestasi. Kami berharap apresiasi yang diberikan oleh Telkomsel ini dapat memacu spirit baru bagi seluruh talenta kreatif tanah air untuk dapat lebih produktif dengan